Padah kerana membenarkan rakan menggunakan akaun perbankannya, seorang wanita warga negara Indonesia didenda sebanyak RM1,600 di Mahkamah Majestik Rembau. Ia selepas dia gagal memberikan keterangan munasabah terhadap dua pertuduhan berhubung pemilikan wang di dalam akaun bank miliknya. Tertuduh Asmeda Sitaka, 33 tahun, mengaku bersalah sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Majestik Kartini Kasran. Berdasarkan kedua-dua pertuduhan, Asmeda yang bekerja di sebuah kilang di Cemor Perak didakwa tidak dapat memberikan penjelasan memuaskan bagaimana wang milik dua lelaki iaitu masing-masing berjumlah RM130 dan RM200 boleh berada di dalam akaun bank miliknya. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Kampung Legong Ulu Kota dan Institut Latihan Perindustrian Pedas pada pukul 11 pagi dan 2 petang pada 6 dan 20 Jun lalu.